First time aku tengok ni guys. Memang lawa gila. Aku tak tahu kat Malaysia dia. Itulah cerita dia. Oh, ini adalah empangan guys. Oh, ah tu. Korang nampak tak ah tu? Dia dokong anak tu, anak tu dah mati. Kena dengan harga dia lah, tapi soal kebersihan ni tak kisah sebenarnya. Hotel tu mahal ke murah ke, bersih is number one. Aduh, sakit. Oi. Dia main dengan serangga. Oh. Ada orang lain punya towel guys. Ini dia orang tak bersihkan dah ni dalam lemari. Assalamualaikum guys. Welcome back to my new channel. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sehat walafiat. Kepada yang baru sampai, please subscribe. Kita menuju ke 104,000 subscriber. InsyaAllah very soon. Pada korang yang tak tahu lagi, actually main content account aku ni, daripada dulu lagi sampailah ke sekarang, sebenarnya dia punya main content adalah vlog. So hot topic tu adalah sebagai selingan je dan pendapat yang aku nyatakan. So sekarang ni kita orang berada dekat Selayang. View lawa lah. Ini menghala ke Rawak guys. Kita orang hari ni nak pergi ke Fraser Hill. Aku tak pernah sampai kat Fraser Hill. Sebenarnya mak aku ni teringin sangat nak pergi ke Fraser Hill. Jadi kita orang adik-beradik untuk di sehari raya, kita orang bawa dia pergi ke Fraser Hill. Dengar kata kat sana sejuk gila. Wallahualam, kita tunggu dan lihat guys. So guys, sekarang kita orang baru melepasi Serendah dan menghala ke Bukit Fraser. Dalam 48 km lagi akan sampai. So family aku tunggu dekat area Ampang Pecah katanya. Kita orang akan makan tengah hari dekat situ. Sebab mak aku bawa bekal. Biasalah kalau jalan dengan family aku macam ni. Aku rasa family korang pun lebih kurang je. Jalan dekat sini cantik. Aku suka dia punya landscape. Memang nice. Pokok-pokok kiri kanan. And then jalan dia okay. Walaupun beralun sikit tapi nice. Clean. Kalau korang nampak tu rumput-rumput tepi-tepi jalan tu semua pendek, maintain well. Wow, you wearing jacket already? Why? Because I'm almost finished. Not yet lah. It's about 45 km more. Sure. Oh, cantiknya river. Lihat. Yeah. Apa benda tu guys? Tu. Oh, oh, oh. Oh, biawak besar gila. Oh my goodness. So sekarang kita orang dah sampai dekat satu tempat ni. Kita orang nak berhenti kat sini nak makan tengah hari. Oh my god, fish bigger. Oh, cantik lah. I just saw a sofa. Ooh. Very nice place. You see? Apa benda tu? Oh, ini nama dia panggil Ampang Pecah. Kira macam empangan pecah lah. Wow, look. It's so beautiful. Ooh. There's no waterfall. Dah. Tu Fahim Ilham. Go. Oh, memang chill gila guys. Dengan air, bunyi air dia. Lepas tu parking pun senang kat sini. Ha, jom, jom. Jom Malik, jom. So kita akan makan di sana guys. Sini Malik, careful Malik. Best tak? Ha? Oh. Hi. First time aku tengok ni guys. Memang lawa gila. Aku tak tahu kat Malaysia dia. Itulah cerita dia.
Yeah. Okay. Nice. Apa menu ada ni, Pak? Si goreng, mee hoon. Tempat tempoyak ada. Malik, hati-hati. Hey, jangan buang sampah kat sungai. Sukalah budak-budak ni main. Samir, jangan terus. Trash. Ilham, jangan. Wow. Tengok peluh-peluh dah dia ni. Malik, jom. Jom. Danger lah. Nanti jatuh nanti. Malik, jomlah. Dah. Jom. Malik wet already. Dirty hand. Tangan kotor tu. Basuh dulu. Jom. Minum air, jom. Ya Allah, hai. Kat sana ada orang mancing, guys. So, memang best juga mancing kat sini. Ikan mesti besar-besar. Kan? Bukit Fraser ke kanan. Let's go. Yeah. So, selepas lepak tadi, kita orang makan dan sekejap je lah berhenti pun. Ini kita orang nak pergi berhenti ke town Hulu Selangor. Nak beli makanan sikit untuk ke atas nanti. Samir. Sit nicely. Yeah, cukup. Will you sit belt, please? Yeah. Kita sampai di satu tempat perhentian. Kalau korang nak menghala ke Bukit Fraser, korang akan melalui jalan ni. Ini adalah empangan, guys. Besar. So, kita orang pun dah lewat. Jom, terus ke perjalanan. Ada lagi lawa, guys. So, aku nak keluar jap. Ini adalah empangan, guys. Wow. Air banyak. Dekat sana bukit-bukit. Memang cantik dia punya landscape. So, kereta pun okeylah, tak banyaklah. Jom. Bahayanya kecil ni jalan. Ya Allah, hai. Jalan dekat sini, guys. Dia konak-konak. Lepas tu dia kecil. Tapi view memang lawa lah. Suasana hutan. Orang hutan? Suasana hutan, bukan orang hutan. Kita sebenarnya tengah naik bukit ni, guys. Oh, ni turun bukit pula. Kona jalan kecil macam ni. Jalan dia ni macam jalan nak pergi ke apa? Cameron Highland. Lebih kurang ada punya kona-kona tu. Kalau korang pergi Cameron Highland jalan lama, yes, macam ni jalan dia. Budak-budak motor banyak ni. Pada tadi aku nampak ramai yang turun. Maksudnya ramai yang pergi ke Bukit Fraser lah kot. Oi, monyet. Monyet. Monkey. Monyet. Oh, you are so many. Look at me. Hi, monkey. Oh. Hi, monkey. Hi. Okay, so sekarang ni kita nak bagi diorang keripik, guys. Keripik. So, monyet-monyet ni kena hati-hati juga. Sebab monyet liar. Oh my god, I'm so scared. Make small. Okay, okay. I don't know. Kat bawah tu ada seekor monyet. Dia dokong macam mati. Macam kecil. Tapi monyet tu yang monyet dah mati. Baby dia kot. Oh, tu.
korang nampak tak tu, dia dokong anak tu, anak tu dah mati. Anak dia tu sayang sangat kot. Sian. Ya, so sekarang kita orang dah nak sampai ke Bukit Fraser. Kenapa? Kita orang menetap di Hotel Shazan, nama dia Shazan Inn. Dekat sini agak sukar untuk mencari hotel-hotel baru sebab kawasan ni pun sebenarnya kawasan lama. Ui, maaf dia punya jalan, korang tengok. Tak tahulah ini jalan naik saja ke atau jalan turun dan naik. Sebab nampak macam satu lane je. Samir dah ready dah pakai jaket. Dia cakap atas ni sejuk. So agak lama perjalanan ni, bukan apa sebab kita orang banyak stop-stop. Lepas tu ambil gambar lah, bagi makan monyet lah. Slow lah kita orang jalan, slow, relax je. Aku rasa ni jalan naik je ni, jalan turun tempat lain kot. Impossible kalau jumpa kereta lain ni. Nak selisih. Yeah, kita lagi 2 km guys, nak sampai atas. Bukit Fraser, not Bukit Freezer. Bukit Freezer, tak habis-habis. Yeah. Come here. Come here. Oh, jalan dia kecil gila guys. Finally guys, kita sampai rumah peranginan persekutuan. Wow. Apa? Rumah? Bukit Fraser. Yeah. Kita sampai guys. Kita sudah sampai. Oh lama. So beautiful eh, Samir. Lawa guys, sebab kalau korang tengok dia nampak macam British punya. So ini adalah pos Malaysia. Inilah tower dia ni, jam dia ni. Bukit Fraser. Yeah, kita dah sampai guys. Our hotel Shazan Inn. You guys okay? Oi. Uncle Bashir ready? Sampai. He just teleported. Abang aku tadi kat belakang, macam mana dia boleh sampai dulu? Ini magic. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai. So, kita dah sampai. Sekarang ni kita nak check in dulu guys. So, ini adalah dia punya lobby view. Ada petak-petak. Ada shell up. Memang follow SOP. Check in time pukul 3, check out pukul 12. So bilik kita guys, kalau korang tengok ni dia ada chill list, aku tak tahu apa hal. So ini lift dia. Mari kami ya. Relax, relax, relax. How about them? Mia, Samir, Abang Malik. Oi, mari cari hotel kita. Oh, kat atas ni pun ada parking lah. 320. Sana. Hotel dia nampaklah dia punya lama dia tu. Old school dia. Ya, hotel lama. 319. 320. Yeah. Sini nampak macam ni. Tak pakai kad pun. Pakai manual guys. Yeah. Yeah. So memang old school punya hotel. Ada peti ais. Almari dia biasa je. Ada TV. Ada balcony. Wow. Golf view guys. Untuk rating this hotel, aku tak boleh nak bagi rating sebab dia hotel lama. Kalau nak cakap selesa, memang selesa. Nak cakap bersih, jom kita cek kebersihan dia. Kita cek kebersihan dia. Fail. Fail.
Fail. Kena dengan harga dia lah. Tapi soal kebersihan ni tak kisah sebenarnya. Hotel tu mahal ke murah ke, bersih is number one. Sebab kita nak tidur kan. Hotel ni tak ada aircon guys. Hey, hey, hey. Sebab dekat Bukit Fraser ni memang sejuk. Jadi disebabkan benda tu diorang tak pasang aircon lah kot. Memang tak ada aircon guys. Kalau tengok, tak ada aircon. So dia punya tingkap ada net. Jadi korang jangan risaulah, malam nak tidur tu boleh buka je. Jadi nyamuk tak masuk. Almari, lampu. Oh, ada orang lain punya towel guys. Ini diorang tak bersihkan dah ni, dalam almari. Mia, 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 jangan main sayang. Sekejap, Papa nak. Jangan main, Papa nak call housekeeping sekejap. Woi, Papa nak call housekeeping sekejap. Aku nak call dia tak bagi. Malik ni apa ni, dia buat apa? Woi. Dia main dengan serangga. Housekeeping nombor 233. Oh, so heavy the chair. Go sit. So nice. Mm-hmm. So kita makan dekat luar guys. Ni restoran dia. Ini free air. Memang best. Sejuk. Hai. Hai adik. Yeah. So kita sekarang berada dekat jam ni guys. Jam ni kira macam betul-betul center dia punya Bukit Fraser ni. Hotel kita orang kat atas tu. Jadi turun tangga tadi kat bawah tu je dah boleh terus bersia-sia. Hami. Ini berdebar tadi. Suara jantung dah turun. Mak aku kena prank. Sebab dia ingat ada satu video aku buat tapi benda tu just grafik je. Video ni. Aduh, sakit. Hidung berdarah. Mak aku ingat betul. Gaduh, gaduh. Gaduh, gaduh. Yeah. Gaduh. Kena orang. Nah, mal. So Bukit Fraser ni lah. Dia punya puncak dia. Tak adalah besar sangat, kecil je tapi nice. Oh, ada cactus kat sini guys. Wow, ping pong. Bunga jangan cakap lah dekat sini. Memang segar. Sejuk. Malik. Ni apa ni? Dinosaur ke apa ni? Malik. So guys, kesimpulannya bagi aku lah, Bukit Fraser ni memang sesuai gila korang nak datang dengan family. Walaupun dia tak sebesar macam Bukit Tinggi, Cameron Highland ataupun Genting Highland, tapi dia punya sejuk tu lebih kurang lah. Dan bestnya kat sini dia tak sesak. Korang tengok, chill. Tak ramai orang pun. Sekarang pukul 7 guys. Nampak hujan besar. Duduk, duduk. Sambil duduk bawah. Okay, cepat. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Aku penat kerja Malik ni. Dia ni kalau dah mengantuk, pelik-pelik keluar perangai. Hai Mia. Makan jagung ke? Memang nice gila petang-petang lepak kat luar ni guys. Orang nampak tu berkabut selalu. Itu adalah awan. Kalau kita tengok pada bawah nampak macam awan lah.
So aku rasa guys, itu saja video untuk hari ni. Kita jumpa di next video. By the way, thank you for support. Pada korang yang belum subscribe, tekan butang subscribe tu. Okay, assalamualaikum.